game apa ya? Aduh, kita coba cari deh game-game Roblox yang seru-seru. Guys, sekalian coba lihat itu. Lagi main Poppy Playtime Chapter 3. Ini anak main game tapi nggak ngajak-ngajak aku. Sepertinya kita harus kasih pelajaran ya. Oh iya, gimana kalau kita prank si Atun? Kalian setuju nggak? Nah, jika teman-teman setuju, coba kasih like dan subscribe ya. Kita prank Atun bareng-bareng. Oke, guys, kita join dia. Oke, selagi kita join, kita coba lihat Discord, guys. Itu si Atun lagi di dalam force. Guys, kita diam-diam masuk. Tapi nggak boleh ngomong, kita langsung defend, guys. Oke, kita masuk dulu. Langsung defend. Kita bisa mendengarkan Atun berbicara. Oke. Kita udah masuk ke dalam, guys. Dan itu si Atun. Dia lagi ngapain tuh di sana ya? Main gak agak-agak sahabat dari mana itu? Wah, tempatnya keren sekali. Mirip banget sama Poppy Playtime Chapter 3, guys. Di sini apa ini? Ada kayak lampu-lampu nih. Ini tempat kita untuk tarik-tarik itu loh. Yang buat naik ke atas itu ya. Bergelantungan. Wah, keren sih. Mantap. Ternyata dia cuma mau lihat-lihat map ya. Kita harus cari cara ini untuk prank si Atun. Tapi gimana ya caranya? Tunggu, kalian lihat di sebelah kiri itu ada map. Kita bisa berubah menjadi kernet. Serius ini? Oke, kita coba. Kita sudah menjadi kernet mutan, guys, di sini. Si Atun mana itu? Dia lagi lihat di belakang kita berdiri di sini. Oke, kita di belakang Atun nih, guys. Lihat tuh. Terus kita kasih emot dulu. Kita pura-pura, guys. Kita pura-pura jadi patung di sini. Nah, oke. Diam-diam dulu. Wah, asik. Baguslah tempat inilah. Tunggu dulu, kenapa ini tadi emang ada patungnya? Ya tadi nggak ada patung nih. Aneh banget. Patungnya kelihatan kayak asli lagi. Lihat tuh. Wah, keren ya. Aku tidak menyadarinya, guys. Itu kenapa kayak patungnya real sekali ya? Lihat tuh. Halo. Tunggu. Kenapa bisa bergerak ya? No. Suaranya dulu menjadi suara monster, guys. Nah, seperti ini. Oke. Halo. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu masuk ke dalam kawasanku. Kamu kenapa kamu kayak tapi ngomongnya itu kayak enggak lancar. Kamu enggak sekolah ya? Aku sekolah ke terlalu. Kebetulan aku lagi bungsu lapar ini. Belum makan 10 tahun. Aku mau makan kau. Ampun, bos. Aku datang sini cuma mau lihat-lihat doang. Habis itu keluar. Enggak boleh. Ya. Kamu sudah membuat aku marah. Kabur. Kalau kamu tidak mau membuatku marah, kamu harus menuruti permintaan aku. Baiklah, kalau gitu aku ikuti permintaan kamu. Baiklah, pertama-tama kamu harus bilang kamu itu kucing biru jelek. Kucing biru jelek? Kamu juga kucing biru jelek kali. Aku ungu, kamu tahu warna ya? Iya. Mau dilihat dari mana pun juga kita sama kucing, jangan saling bule-bule lah. Gak bisa. Aku tidak suka kamu. Gimana pun juga kan aku kelihatan masih tetap lebih bagus dari kamu. Kamu bilang aku lebih jelek ya? Berani sekali kamu. Aku kucing biru jelek. Kucing biru jelek. Oke, siap. Kamu bilang kamu Bang Jebol jelek. Kamu tahu Bang Jebol? Itu kan ada nama kau Bang Jeblok gitu. Kau pikir aku gak bisa baca? Kenapa kamu bisa panggil aku Bang Jebol dan bukan Bang Jeblok? Karena
nama kamu lebih enak kalau kita panggil Bang Jebol. Karena aku merasa curiga kamu adalah temannya si Momon ya. Kamu curiga sama aku, berani-beraninya. Aku adalah utusan dewa. Sini. Bilang Bang Jebol jelek. Bang Jebol, kabur. Keterhaluan kau. Sini, makan kamu. Ketiu. Sini kau. Kau pikir aku buta apa? Jangan ambil suara. Jangan sampai aku keluar kentut dari mulut kau ini. Ya. Ampun ya bosnya. Bang Jebol jelek ya. Udah. Jebol jelek ya. Baiklah kalau kayak gitu. Karena kamu sudah menuruti permintaanku. Aku mau pulang dulu. Aku mau tidur. Itu berhasil kita prank. Asik. Kita coba lihat dia mau kemana lagi tuan. Tadi dari mana sih skrep ini? Aku serem lah, aku mau pulang aja lah. Let's go. Ini di mana ini? Kenapa aku di sini? Kalau nggak salah kan di tempat Dog Day ini. Yang di mana Dog Day-nya di penjara. Bener gak sih? Aku mau pulang, kenapa jadi di sini sih? Ada-ada aja deh. Terus di bawah ini. Loh, kok ada bawah? Ih, serem banget. Wah, ada di situ guys, lihat itu. Oke, kita pura-pura di sini dulu. Kita berdiri. Dan kita berubah menjadi Donde. Ceng. Di sini bisa gantung gak? Kita bisa bergantungan. Aku mau loncat gak ya? Aku akhirnya serem ya. Kita ada suara. Tolong. Suara. Dode. Kok bisa ada Dode di sini? Tolong aku. Aku baru tahu loh kalau Dode bahasa Indonesia dipakainya aneh banget. Kamu bahasa Inggris dong. Help me. Coba kita cari dulu nih. Mana tahu ada uang yang masih disimpan sama dia. Terlaluan nih anak sama dibantu Dode. Tunggu. Kalau nggak salah di dalam badan dia kan ada boneka-boneka. Coba cek dulu, mana tau bisa kubisi jual ke Tokopedia. Ya ampun, mau dijual pula. Aku mau reaksi. No. Nyom. Aku makan kamu. Kita kabur. Mana jatuh tempat lu atuh. Kamu mau kemana? Kamu gak bisa kabur, Bang Jebol. Kamu mau kemana? Ya, aku tadi itu mau nolong kamu loh. Aku udah tahu kamu bisa turun sendiri, makanya aku cuma kerjain bercanda. Tadi kamu mau mengambil semua boneka di perut-perutku kan? Ampunlah. Keterlaluan, sebelumnya aku harus kasih kamu pelajaran. Ciumlah mulut bau jigongku ini. Wangi gak? Wangi gak? Gak wangi. Iya, wangi. Seperti lagi berarti udara segar. Ini karena kamu bilang udara segar, ku kasih lagi bonus. Abis makan apa itu anak itu? Aku bilang apa tuh? Iya. Baunya seperti rasa Pepsodent. Wangi. Betul sekali. Aku tiap hari cuci gigi, bukan gosok gigi, 1 tahun 1 kali. Iya. Bagus. Kalau itu udah boleh ya aku pergi dari sini ya. Tidak boleh. Kamu pikir segampang itu pergi dari sini? Tadi minta tolong gak? Kau tolong. Gak bisa. Kamu harus kabulkan permintaanku. Tadi kan udah kabulkan. Menjigong-jigong. Bukan itu hukuman kamu. Ini permintaan. Mau gak? Coba ya. Sebentar ya. Masih pikir pula nih. Tunggu, di belakang aku kayaknya ada sesuatu deh. Bener ada sesuatu loh. Kamu lihat gak? Kamu lihat sama kamu di depan. Ada sesuatu loh. Oh ya? Kabur. Sini. Kabur. Aku bikin pukulan sama dia guys. Kabur. Sini. Ya. Sini kak. Oh, di situ dia. Mau kemana lagi?
ke sini, ke sini. Aduh, aduh, tempatnya terlalu sempit, guys. Ah, 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 ah. Merasa gatal-gatal di belakang. Ternyata cuma parnoan. Oh, no. Pulak dia, guys. Kamu mau nipu aku ya, ha? Karena kamu sudah nipu aku dan mau mencuri barang-barang di perut aku kasih kamu hukuman. Nyanyi lagu Cukurokok. Aku sebelum menyanyi, aku mau tanya dulu, ini kan ada lampu silau, mata kamu gak silau ya? Oh iya, silau banget. Aduh. Bisa loncat jauh, guys. Oh no. Ya udah, aku nyanyi deh. Oke. Kiu-kiu. Cukurukuk. Cukurukuk. Kiu-kiu. Nyanyi serius. Bilang kiu-kiu. Cukurukuk. Aku jelek gitu. Kiu-kiu. Kiu-kiu. Cukurukuk. Kamu jelek. Baiklah, tapi setelah kulihat-lihat suara kamu bagus juga ya. Baiklah, kalau kayak gitu aku akan pergi. Selamat tinggal. Ah, kau bilang apa? Kau bilang apa? Jangan bilang apa-apa. Aku suka lagi menari-nari aja. Oke, baiklah. Aku balik dulu. Capek aku kejar kamu. Tolong cepat cari jalan keluar, guys. Oh no, gak mau ketemu dia lagi. Kabur. Oh, dia di situ, guys. Dia mau kemana lagi? Kita ikuti ya. Itu si Atun. Oke. Kita mempersiapkan diri. Kita berdiri di belakang sini, guys. Setelah itu, kita akan berubah. Kalau gak salah ini kan tempat yang ada Hagi-Wagi itu, bukan sih? Kenapa kita jadi kesampai kesini ya? Jalan keluar susah amat. Aneh. Lulululul. Serem amat di sini. Mana jalan keluarnya? Kita coba ngintip, guys. Itu si Atun. Oke, guys. Kita siap-siap. Pas dia balik ke belakang, kita langsung akan berubah. Oke, kita lihat. Mana jalan keluarnya ya? Oke, langsung berubah. Di mana sih? Jalan keluarnya kok tidak ada? Kita keluar ya? Kita coba lihat Atun. Tuh si Atun. Oke. Dia jalan ke sana, guys. Aduh, aku di mana ini? Kenapa sampai di sini lagi? Aduh, dari tadi kayaknya enggak benar tempat ini. Itu dia. Oke. Kita akan berubah menjadi Miss Delight, guys. North Miss Delight. Nah, ini dia Miss Delight-nya. Kita buka dulu fase tempat cewek-cewek ini. Tempat cewek-cewek yang menyeramkan nih. Aku paling serem itu. Aku paling takut itu. Mana ya? Jangan sampai ada nih. Kita pergi dari sini. Lihat, guys. Ayo. Kita pergi di sini. Gak ada jalan lagi. Terus lewat samping, guys. Makasih, jangan. Dia.
kita kabur, guys. No. Wah, mana? Mana dia? Bisa kabur lagi. Kamu murid nakal. Enggak, aku murid yang setengah nakal aja setengah. Ampun. Baya, Bu Guru mau kasih kamu pertanyaan dan kamu harus jawab dengan benar. Kalau salah, Ibu kasih rambutan lagi di tangan Ibu ini. Kau tengok kan? Sudah. Boleh deh. Apa pertanyaannya? Baya, karena Miss Dila itu suka dengan matematika, Miss Dila ingin tanya kamu tentang matematika. Oke, boleh, Bu. Baiklah, 1 + 1 berapa? Itu gampang, Bu. Itu 2. Salah! Keterlaluan. Sini kau. Tunggu dulu. 1 + 1 itu 2 loh. Bukan, 1 + 1 itu 10. 10. Ampun, pantes lah. Ibu, kau kan boneka. Boneka gak punya otak ini, Bu. Iya, ampun. Iya, 10 kan. Hari ini Ibu Guru ingin kasih kamu pertanyaan kedua, oke? Iya, apa pertanyaan keduanya? 3 + 3 berapa? Kalau 1 + 1 adalah 10, tinggal 3 + 3 adalah 30. Terlaluan, itu sekolah di mana? Aku kan ikuti apa kata Bu Guru. Salah, di mana-mana 3 + 3 itu 6, mana ada itu? Terlaluan nih, aneh nih, weh. Kamu jangan sembarangan ya. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Emang kan 3 + 3 6 kan? Ya kan, guys? Ini muridnya. Baiklah, karena kamu sudah menjawab soal ibu yang muda ini salah terus, maka kamu ibu kasih hukuman. Ayo sini ikut Ibu Guru. Ayo. Aduh, jalan Ibu Guru mesti ikut. Gak boleh tersona aja. Tempatnya terlalu gelap. Sini, masuk ke ruang guru. Kamu dihukum. Sini, baiklah. Kamu dihukum. Bilang, momon itu cantik wayau-wayau. Sambil nari-nari. Sangat mencurigakan ya. Mencurigakan setelah apa? Setelah kupikir-pikir matematika yang salah sama momon. Aku dari tadi udah bingung nih kenapa bonekanya bisa ngomong ya. Kita coba lihat ya. Jangan kita ketahuan ya. Aduh, aku harus keluar dari diskon dulu. Ini Ana ini. Kok tiba-tiba diam ya, ini monster gurunya ya. Kok gak ada ya monster gurunya ya. Monster apa? Enggak tahu aku. Iya, tiba-tiba diam dia kagak ngomong lagi. Padahal kan aku disuruh ngomong momon cantik tuh. Mana momon cantiknya? Kamu ya itu ya. Enggak. Enggak sih. Aduh, kabur ya. Enggak. Kita ikutin. Enggak. Kita ikutin. Dan subscribe. 1 + 1